Selamat datang lagi di APFG, dan ya, kali ini kita akan kembali lagi memainkan series Leicester City Career Mode FIFA 20. Nah, di dalam episode kali ini kita akan memainkan pertandingan di Premier League, di mana kita akan berhadapan melawan tim yang OTW, jadi tim tajir. Kita lihat away, di mana kita akan main ke St. James Park, ke markasnya Newcastle United. Terus untuk pertandingan selanjutnya antara lawan Cardiff ini di Carabao Cup, terus dengan Burnley di Premier League, itu masih bingung apakah harus kita mainin atau kita skip keduanya langsung gitu. Tapi yang pasti untuk pertandingan lawan Napoli pastinya itu kita mainin, gak mungkin kita skip, gila aja. Terus untuk lawan Chelsea, waduh, jarak yang gak terlalu jauh ya antara Napoli dan Chelsea, jadi mungkin kita harus bagi pemain nanti di pertandingan lawan Napoli dan di pertandingan lawan Chelsea. Oke, kita lihat posisi Burnley dulu deh. Burnley ada di peringkat 12, Newcastle peringkat 10. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, tapi karena Newcastle lagi nge-hype namanya karena mau dibeli sama Pangeran Arab, ketimbang Burnley yang ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Jadi kemungkinan lawan Burnley itu bakal kita skip juga dan lanjut ke pertandingan lawan Napoli, berarti di episode selanjutnya. Dan oke, untuk pemain-pemain yang ada di sini nih, tiga pemain yang ada di sini ini adalah tiga pemain mantan pemain Leicester, kecuali Donnarumma ya, Riyad Mahrez, Harry Maguire, dan N'Golo Kanté. Jadi ini aku mau minta pendapat kalian, apakah kita harus beli salah satu atau ketiganya mungkin, karena kita punya dana yang cukup gitu untuk mendatangkan tiga, kecuali N'Golo Kanté ya. Kita lihat N'Golo Kanté dengan mahar yang begitu tinggi, kita punya dana itu kurang lebih 100 juta euroan. Jadi kalau mau beli Mahrez dan Maguire bisa. Terus untuk Donnarumma kan itu rencananya kita beli free transfer, jadi kita beli dan kita datangkan di musim ketiga berarti ya. Iya, di musim ketiga berarti baru bisa kita datangkan. Nah, untuk harga dari Riyad Mahrez sendiri sekitar 37 jutaan dan Maguire 31 jutaan. Jadi bisa kita beli kedua pemain ini, kecuali untuk N'Golo Kanté itu agak susah sih, kecuali kita harus jual beberapa pemain terlebih dahulu dan mungkin harus ada ini, barter pemain kita. Dan oke, ini kita lihat dulu transfer budget kita tuh. Kita lihat kisaran 100 jutaan euro aja kurang lebih. Dan bisa kita naikin sih, dengan catatan wage budgetnya pastinya bakal berkurang gitu. Jadi aku mau minta saran dari kalian aja, apakah kita harus beli antara Riyad Mahrez atau Harry Maguire, mengingat, tapi untuk center back sih yang lebih perlu kita, karena center back mengingat kita cuma punya 3 nama yang punya kualitas untuk jadi starting line up gitu, yaitu ada Kurt Zouma, ada si Thiago Silva, dan ada Albert Van de Berg. Terus sisanya ya siapa, Soyuncu udah kita jual. Terus si siapa tuh mantan kapten kita, lupa lagi namanya. Aduh, lupa namanya sumpah. Itu kan overall ratingnya 72 tuh, udah cukup tua. Terus siapa lagi, si Luke Berman itu juga masih terlalu muda, enggak selevel lah sama si Albert Van de Berg. Walaupun umurnya sama tapi kualitas jelas beda. Jadi makanya kita yang lebih perlu itu ini sih, center back jujur aja. Untuk Riyad Mahrez itu mungkin selingan aja kalau misalkan Gareth Bale performanya agak menurun gitu, karena kita nggak mungkin akan memaksimalkan si ini, Callum Hudson-Odoi. Tapi kecuali Callum Hudson-Odoi bermain luar biasa, mungkin bisa aja kita nggak perlu cari Riyad Mahrez, kita nggak perlu beli Riyad Mahrez, maksudnya cuma perlu cari backupnya aja untuk Hudson-Odoi kalau misalkan Gareth Bale-nya sendiri nggak dalam performa terbaiknya gitu. Dan untuk Gareth Bale sendiri pastinya beberapa musim ke depan overall ratingnya akan terus turun terus, karena dari umur juga Gareth Bale pastinya menua dan overall ratingnya pastinya juga menurun. Dan oke, ini ada dramatic late goal from Luka Modric yang membuat kita berhasil meraih 3 poin di laga awal. Jadi
Oh, tunggu dulu. Expectation high for Dalot. Oh ya, ini pemain yang mau kita datangkan tapi gagal disabet dulu sama Newcastle United. Dan ya, dengan dealnya Diogo Dalot ke Newcastle, kita jadi punya ini, punya Ashraf Hakimi kan, karena misalkan kalau Diogo Dalot itu nggak dibeli sama Newcastle, kemungkinan yang kita datangkan itu Diogo Dalot bukan Ashraf Hakimi gitu. Tapi ya, ada bagusnya lah. Kayak Demarai Gray minta dimainin. Oke, jadi mungkin dia sadar bahwa kita akan memakai tim pelapis dan dia nggak mau di bench gitu. Jadi ya emang benar sih, aku mau pakai main pelapis karena kecapean pasnya pemain-pemain yang kayak Luka Modric, Vinicius, Gareth Bale dan lain-lain habis bertanding di UCL. Jadi kurang lebih starting lineup kita kayak gini, tapi untuk Jamie Vardy, James Maddison dan Kurt Zouma bakal tetap aku paksain untuk main nih, dan kurang lebih starting lineupnya begitu, dan plus juga Kasper Schmeichel sebagai kaptennya. Dan oke, jadi so mungkin langsung aja kita masuk ke pertandingan antara Newcastle United berhadapan melawan Leicester City. Dan oke, the match day keberapa ini ya? Pokoknya ini live di St. James Park, markasnya Newcastle, dan untungnya Newcastle yang ada di sini beda dengan Newcastle yang ada di Master League Arab Money gitu ya. Karena di situ Newcastle-nya udah overpower tuh, udah kualitasnya juara UCL 3 kali berturut-turut gitu. Karena kita mendatangkan beragam pemain bintang sih, itu ada Haaland, Neymar dan lain-lain, sedangkan yang ini masih aman-aman aja gitu. Dan oke, ini ada Jamie Vardy, player to watch-nya, yang di musim pertama kita bersama Leicester berhasil menjadi top skor Leicester dan peringkat ketiga untuk top skor Premier League kalau nggak salah. Dan ini ada starting line up dari Newcastle United yang beda jauh sih sama Newcastle yang kita punya di Master League. Tapi ada beberapa pemain baru kita lihat, ada James Milner dari Liverpool dan Mahmoud Dahoud dari Borussia Dortmund. Oke. Saint-Maximin sih yang kita harus waspadai karena dia punya kecepatan yang luar biasa, dan kalau di PES ya aku ngeliatnya yang pasti itu 95 ke atas kalau nggak salah untuk sprintnya Saint-Maximin. Oke, ini ada starting lineup kita dengan formasi 4-3-3 kayak biasa, tapi dengan komposisi pemain yang berbeda tentunya. Tiga di depannya Hudson-Odoi, Vardy dan Demarai Gray, semoga bisa mengotak-atik barisan pertahanan dari Newcastle United. Dan so ini dia dengan squad yang campur ya, semoga kita at least dapat poin, gak usah main bagus sih karena susah sih. Kita lihat nih ada nama-nama pemain yang baru mulai debut di starting line up kayak Demarai Gray, ya semoga enggak ini amat lah, karena dia juga udah pernah main di Premier League, tentunya gak usah perlu adaptasi lagi karena mungkin dia udah lama gak main. Siapa tahu permainannya tiba-tiba berubah karena saking lamanya si Vinicius yang bermain untuk Premier League. Oke, langsung direbut aja tadi Yori Tielemans. Oke, Hamzah Choudhury, Jamie Vardy yang masih belum mencetak gol di beberapa laga terakhir. Jamie Vardy coba langsung shooting dari luar kotak penalti. Masih bisa ditepis ya, udah bagus padahal tendangan dari Jamie Vardy. Tuh, serangan yang bagus, serangan pertama dari Leicester langsung menghujam gawang dari Newcastle. Oke, Ashraf Hakimi. Scan ke James Maddison. Ben Chilwell. Demarai Gray. Coba langsung shooting Demarai Gray. Apa yang terjadi? Offside. Kenapa offside? Lah, kan, pasti kena James Maddison nih. Aduh. Oke, Hamzah Choudhury, nice, intercept bola. Kalau Hudson-Odoi, step over, nice. Hudson-Odoi, fake shoot, oke. Placing, aduh, kena tiang. Nyaring lagi bunyi kena tiangnya, boy. Tuh, seorang pemain dengan kaki kanan tapi mempunyai tendangan kidal yang cukup mematikan. Almiron. Masih Almiron, waduh, cepat juga nih pemain. Yang mirip sama Raditya Dika, masih Almiron. Oh, wow, bahaya. Oke, good save, good defense ya Kurt Zouma. Hamzah Choudhury, Ben Chilwell, Demarai Gray. Oke, James Maddison kasih ke Yori. Aduh, terlalu deras umpan dari James Maddison.
Eits, kenapa tuh? Gugup kah? Kiper dari Newcastle langsung buang jauh dan throw in, malah nggak kena atau nggak pas ke siapa-siapa arah tendangannya tadi. Ah, bahaya. Joe Linton. No. Eits, kenapa? Penalti. Oh, ya, untung aja, kirain penalti, boy. Oke, akan diambil oleh James Milner, free kick kali ini. Si crossing. Oke. Aduh, bahaya. Kenapa Hamzah Choudhury orang langsung buang jauh, malah disundul, dan untungnya tendangan dari pemain Newcastle Mahmud Dahoud ini off target, padahal udah cukup enak tuh posisinya. Jamie Vardy. Oke, through ball ke Demarai Gray. Si Demarai Gray. Oke, through ball lagi ke Ben Chilwell. Oke, mana pemain di tengah? Nggak ada, langsung shooting sendiri aja. Gagal. Harusnya bisa placing pakai kaki kanan, itu Ben Chilwell. Oke, Richie. Saint-Maximin, ini dia pemain yang punya kecepatan luar biasa. Kasih ke tengah. Albert van der Berg langsung buang jauh. Demarai Gray. Oke, kesempatan nih. Lah, habis langsung. Oke. So, jadi itu dia halftime whistle, dimana skor sementara masih 0-0. Belum ada gol tercipta, tapi udah banyak peluang yang terjadi. Dari Jamie Vardy, Callum Hudson-Odoi yang nyaris tadi kena tiang. Terus Ben Chilwell dan lain-lain lah. Dan oke, 0-0. Langsung aja kita lanjut di kick off babak kedua berarti. Oke, langsung kita mulai kick off. Ini Hudson-Odoi. Masih Hudson-Odoi. Oke, sedikit step over. Lewatin nih. Aduh. Oke, Vardy, nice shooting. Wah. Agak error kita lihat pertahanan dari Newcastle. Sayang tendangan dari Jamie Vardy sempat diblok tadi oleh defender dari Newcastle. Ya, Jamie Vardy sayang loh, belum belum cetak gol di 3 laga kalau nggak salah. 3 laga terakhir maksudnya. Yedlin. Oke, Joe Linton. No, through ball ke Almiron. Si crossing dia. Eits, untung si Maximin gak terlalu bagus tendangan kaki kirinya ya. Yori. Si Yori, mana nih? Right wingnya gak maju. Vardy. James Maddison. Through ball nih. Oke, nice, gila umpan through ballnya ke Ben Chilwell. Oke, tengahnya mana, boy? Eits, ah, mana tengahnya? Astaga. Aduh. Ashraf Hakimi. Waduh, terlalu berani kita lihat. Tapi untungnya berhasil. Masih Arsyaf Hakimi. Through ball ke Callum Hudson-Odoi. Masih Hudson-Odoi. Bang-bang oleh Shar. Oke, cut inside. Nice. Nice. Nah. Hudson-Odoi. Astagfirullah. Aduh, satu lawan satu dengan kiper padahal. Oke, langsung kita ganti. Kita Hudson-Odoi dengan Rashid Ghezal. Riyad Mahrez part 2 nih. Riyad Mahrez KW. Albert van der Berg, Wilfred Ndidi. Oke, Demarai Gray. Saya coba sprint. Wah, nggak secepat Vinicius ya sprintnya, tapi ya boleh lah. Demarai Gray. Ah. Diganggu kita tadi pergerakan dari Demarai Gray. Oke, Wilfred Ndidi. Oke, ke Arsyaf Hakimi. Oke, kita step over, nice. Masih Arsyaf. Yori, coba shoot. Ah, shit. Gila, terlalu susah kita lihat ditembus barisan pertahanan dari Newcastle. Pergantian pemain. Wah, oh, kenapa tuh? Si Saint-Maximin diganti sama Muto. Padahal cukup bagus permainan dari si ini, si Saint-Maximin. Wilfred Didi. Demarai Gray. Ben Chilwell. Si Ben Chilwell. Lah, salah passing. James Milner. Aduh, counter attack bahaya. Waduh, sama cepatnya lagi. No. Okay. Aduh. Aduh, crossing. Wais. Eh, kenapa? Offset ya? Offset kayaknya. Gila, off target tendangan dari Joe Linton loh. Iya, offset. Wah, alhamdulillah ya. Ke tololan dari Muto. Yori. Oke, okay. Hamzah Choudhury. Wilfred Ndidi, bisakah kita mencetak gol di menit terakhir?
Moiskin, fake shoot, Moiskin, Moiskin. Ah. Kenapa? Aduh, Moiskin ya Allah, di pressing. Kenapa malah ke tengah tendangannya Moiskin? Astaga. Aduh, ini kesempatan Newcastle lagi nyerang nih. Konan. Aduh, Moiskin, astaga. Kenapa bisa nggak gol? Joe Linton, bahaya. Shooting. Oke, buang, 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 buang. Lah, nggak sempat lagi kita buat cetak gol. Moiskin, astaga. Sembilan puluh persen biasanya kayak gitu harusnya jadi gol sih. Tapi kenapa? Itu padahal udah nekan ini R1 bulat yang biasanya placing, tapi malah bukan placing dan ke tengah dan nggak keras. Sumpah Moiskin. Aduh. Apakah beda cerita kalau misalkan kita nggak ganti dengan si Jamie Vardy tadi? Aduh, Moiskin, Moiskin. Tapi Hudson-Odoi juga punya peluang sih yang disia-siakan, yang dia udah cut inside ke tengah sisa Jamie Vardy dengan kiper Newcastle, tapi tendangannya malah melambung. Tapi ya masalahnya yang Moiskin tadi itu peluang yang bisa mengubah keadaan, karena yang si Hudson-Odoi itu di menit ke berapa gitu, kalau yang Moiskin itu digenting-genting yang bisa membuat 3 poin untuk kita. Tapi iya, pemain muda sih, wajar lah ya. Dan haruskah kita beli Riyad Mahrez melihat performa dari Hudson-Odoi yang kayak begitu tadi? Aduh. Susah, susah. Oke, masuk ke ini dulu, berarti ke sesi press conference setelah hasil imbang atas tim tuan rumah Newcastle United di St. James Park. Just a couple of questions for you. Thank you. Oke, hasil yang pasnya mengecewakan sih jujur aja, karena kita punya kesempatan menang walaupun kita nggak main pakai tim terkuat ya, tapi menang 2-0 atau 3-0 bisa sih. Nih kalau misalnya kita hitung-hitung dari peluang emas yang kita punya ya. Si ini yang pertama, si Moiskin yang paling aku ingat, terus Hudson-Odoi, terus Ben Chilwell, banyak lah tadi pokoknya kita peluang-peluang. Tapi walaupun Newcastle juga punya beberapa peluang sih, tapi kita lebih banyak. Dan ya, kita harus ngasih latihan finishing sih untuk Hudson-Odoi dan Moiskin pastinya, karena peluang dari mereka itu yang peluang emas tapi nggak bisa dimanfaatkan gitu. Beda cerita kalau misalkan Jamie Vardy atau Gareth Bale yang main di posisi mereka pada saat itu. Jadi ya, setelah melihat performa dari Hudson-Odoi dan Moiskin, bahkan mungkin siapa tahu kalian ada punya nama striker untuk backup, karena untuk Moiskin sebenarnya cocok sih jadi backup, tapi kenapa performa dia kacau parah tadi? Agak ngeri juga kalau misalkan kita mengandalkan Moiskin apabila si Jamie Vardy tiba-tiba cedera atau pensiun kan. Jadi ya, kasih di kolom komen di bawah lah, terserah entah beli Riyad Mahrez atau siapa kayak di posisi right wing. Tapi aku lebih ke ini sih, ke Riyad Mahrez. Jadi mungkin untuk posisi right wing itu kalian kasih ini aja, kasih pendapat harusnya kita datangkan atau enggak. Dan oke, okay, best 11 of the week ada Kurt Zouma, satu-satunya pemain Leicester.
Oke, menarik sih Kurt Zouma. Emang bagus sih performa dia, tapi Thiago Silva dan Albert Van de Beek juga nggak kalah bagus sebenarnya. Dan oke, jadi di kolom komen tuh kalian mungkin buat yang nonton sampai sekarang juga ya, untuk Riyad Mahrez itu gimana pendapatnya? Apakah harus kita datangkan atau enggak? Terus untuk center back kayak si Harry Maguire, kalau misalkan ada nama lain selain Harry Maguire bisa kasih di komen bawah. Dan untuk striker juga mungkin, karena Moise Kean performanya juga iya belum kelihatan sih, siapa tahu kan ternyata memang performanya nggak terlalu bagus. Jadi bisa kalian kasih komen juga di bawah untuk striker backup si Jamie Vardy yang umurnya udah nggak muda lagi. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri episode kali ini, alangkah baiknya kalian follow sosmed channel ini di Instagram, nama Instagramnya av_fg, dan iya supaya kalian tahu update-update seputar channel ini gitu. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini di series Leicester City Karimot FIFA 20 kita. Dan jadi so, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time.